Assalamualaikum. Suasana pagi di perlintasan Jalan Sebidang, Jalan Arjuna. Oke, perlintasan Jalan Sebidang, Jalan Arjuna. Suasana pagi menjelang jam 8, hari Jumat, 15 Maret 2024. Lagi menunggu rangkaian kereta yang akan lewat di sini ya. Ini lumayan gitu, lokasinya favorit. Di sini ada flyover, ada Jalan Sebidang. Di sini juga ada stasiun Ciroyom. Oke, seperti itu, stasiun Ciroyom masih sepi karena ini baru hari keempat bulan puasa, jadi belum banyak yang mudik gitu ya, paling 1-2 orang. Jadi sudah naik ya, sudah diberangkatkan yang mengarah ke Cicalengka, Garut, Cibatu. Begitu sob, ini di JPL 157, tepatnya Jalan Arjuna, tapi viralnya itu Ciroyom, padahal Ciroyom sebelah sini gitu. Oh ya sob, jadi udah yang kedua kalinya si Mang nih dikontenin ya. Untuk jalur sisi utara sudah difungsionalkan, tinggal yang sisi selatan. Jadi nanti ini bakal satu jalur ya. Kalau untuk motor sih bisa dua jalur, ada yang ke arah barat, ada juga yang ke timur. Namun untuk mobil sepertinya kalau berpapasan pas sekali gitu ya sobat itu. Oh ya, sebut itu untuk JPO ini belum ada tindak lanjutnya, masih ditutup sama pembatas baja ringan, belum ada aktivitas. Dan kalau melirik ke arah sana, untuk trotoar sudah dicor ya, kemungkinan besar tinggal dikasih taman gitu atau gimana lah. Atau dikasih keramik atau lantai dasar keramik, nggak tahu digimanain tuh. Begitu sob, sekali lagi yang suka dengan saluran Link Suwarna silahkan di subscribe. Assalamualaikum.